Nyaris saja petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat kehilangan seorang pemandu parkir liar atau Pak Ogah yang biasa beroperasi di putaran Jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat. Sang Pak Ogah yang berhasil ditahan kemudian dibawa ke mobil dinas sosial. Selain Pak Ogah, dalam operasi bina tertib praja kali ini, petugas gabungan dari Satpol PP, Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, dan Dinas Sosial juga mengamankan sejumlah pedagang asongan yang berjualan di pinggir jalan. Dalam razia kali ini, petugas gabungan berhasil mengamankan 8 orang yang terdiri dari 2 orang pemandu parkir liar dan 6 orang pedagang asongan. Yaitu kegiatan operasi tertib bina praja, yang mana sasarannya adalah sesuai dengan pasal 7 dan pasal 40 Perda Tibum nomor 8 tahun 2007, yakni sasaran kita adalah Pak Ogah dan pengemis, ya, pengemis asongan dan sebagainya. Pak Ogah dan pedagang asongan yang terjaring razia dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk pemberkasan yang nantinya akan ditentukan pasal serta sanksi denda yang akan mereka jalani dalam sidang tindak pidana ringan atau tipiring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.